gak mau pergi makan malam sama Bang Jamal. Nela, kenapa sih lo kagak pernah mau nurutin omongan Babe? Lah, sekali-sekali napa sih lah, senengin nih hati Babe. Ya nyenengin hati kan kagak perlu pakai cara begitu, Be. Pokoknya Lela kagak mau dijodohin sama Bang Jamal. Lela! Tapi Ajis khawatir sama Ko Lela. Soalnya Ko Lela dipaksa makan malam sama Bang Jamal. Hah? Diajakin dinner sama Bang Jamal? Kagak salah, ini juga sama gua. Wah, gangguin Jamal ya, biar kagak dinner sama Lela ya. Jangan lupa undang teman-temannya ya. Good luck. Ajar gila Udin. Ih, ada kecoa. Kecoa, Bang. Ada kecoa lah. Au. Ah, si kecoa. Ih, Bang. Ay. Ada kecoa lah. Ih, buset deh, Bang. Ternyata benar tuh kan. Saya ngomong sama lu. Gak passion power. Lu minder sama gue kan, Lan. Oke lah kalau begitu. Kalau lu lebih demen sama cowok yang miskin, gua akan menjadi cowok yang termiskin di dunia. Apa? Lu milih miskin demi Lela? Iya, Be. Ayo ngerasa selama ini lu Lele selalu dingin karena ngerasa ada perbatasan di antara kita. Bener mati lo, balikin gak? Ini beneran dong. Kalau mau balikin, gua tusuk nih. Jangan cepetan balikin. Ayo tunggu dulu ya. Ayo balikin. Lu Bang, diturun lu Bang. Buruan. Lu kagak lihat pelang depan kampung, penjahat jarang masuk. Apa-apaan lu? Lu tuh kok belum di sini? Gua laporin polisi lo. Mbak, Mbak, tolong Mbak, jangan Mbak. Jangan Mbak, jangan laporin polisi Mbak. Mbak, Mbak, tolong Mbak. Jangan Mbak. Ampun, Mbak, ampun Mbak. Lapor polisi Mbak. Tolong jangan dilaporin. Diam. Tolong Mbak. Lo lagi? Udah kagak bisa berantem lo ikut-ikutan lagi. Tapi kan gue ketampol yang melu lah. Bukan sama mereka. Lo kan gak sengaja. Lo kok nyolot sih? Gue kagak nyolot. Gue cuma mau nolongin cang tampan doang. Ketampol sama lo. Ya nolongin sih nolongin. Tapi lo mesti pikirin dong perasaan orang-orang yang sayang sama lo. Yang mikirin lo. Astagfirullahaladzim. Bener juga ya. Ntar kalau nyak gue tahu babak buruk kayak begini. Gimana? Bukan cuma nyak lo. Gue juga stres tau. Kok dia yang stres? Kan gue yang bonyok. Lah. Lah, Lela. Lah, aduh, apa lagi sih? Kok lu yang stres? Kan gue yang bonyok tampol sama lo. Bukan itu, Akbar. Gue kagak mau lo kenapa-napa. Lo mikirin gue juga, lah. Iya. Yeah. Nyengir-nyengir kayak orang bego. Lo baik lah. Wah, lah, lah tunggu lah. Apa sih? Tunggu dulu. Lepas. Lah, balik. Lah, bukan cuma itu lah. Gue suka sama lo lah. Gue suka sama lo lah, soalnya lo baik. Iya lah, gue serius, lo tuh baik banget. Gue yakin lah, kalau lo dagang nih, lo jadi tukang bakso, apa tukang somai, kan lo tuh baik banget tuh. Nah, ntar pelanggan lo tuh pasti banyak banget. Ntar kalau orang beli semangkok, bisa lo kasih 2 mangkok. Terus kalau misalnya lo jual cendol, ntar bisa lo kasih 2 gelas deh. Jangan pada susuk! Waalaikumsalam.
Nih perut babe sakit banget, Neh. Hah, babe sih kebanyakan makan sogokan dari orang-orang demen apa lela. Jis. Mendingan lu masuk sono ganti baju ya, sebelum nanti duit jajan lu babe potong. Kan yang ngasih uang jajan boleh lah, Be. Babe potong juga. Udah masuk kamar sono, masuk. Iya. Assalamualaikum. Aduh. Siapa lagi sih toh? Ganggu orang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elah Mal, lu masih pakai baju ini terus, mau apa lagi sih Mal? Ayah cuma pengen ngasih tahu aja, Be. Selain ayah ini tampan, ternyata ayah ini juga pinter loh, Be. Maksud lo? Yang soal surat itu, Be, ternyata ayah udah fotokopi suratnya, Be. Nah, surat fotokopiannya sekarang ada di rumah. Pasti papi kalau pulang sudah ngebacanya, Be. Maksud lo? Sia-sia semua yang udah gue lakuin. Maminya, Babi Rosek ngelakuin apa? Kalau bukan lo, lo udah gue cekin. Sabar ya, Be. Memang orang setampan ayah ini sering bikin stres, gergetan, dan iri hati. Ya Allah. Cobaan apa yang kau timpakan kepada hambamu ini, ya Allah? Babi Rojek mau kemana, Be? Gua mau beli obat! Kalau Babi Rojek pergi, ada baiknya gue pergi juga. Gue harus berlatih menjadi orang miskin. Hidup miskin. Dasar gak punya pikiran. Pantas saja babi gue bilang lu madesu. Lagi pada ngapain nih? Ah, Lela. Ini lah lagi gali sumur. Udah sini gue bantuin. Hah? Lu mau bantuin kita lah? Lah udah, kalau gue sebanyak alasan lah. Ah, was. Emang pikir gue peduli? Gue peduli sama... Hati-hati lah dong lah. Aduh. Bener-bener deh. Salah mulu gue musti Lela. Konsep bajunya keren banget. Ini model orang gila. Gue udah kagak punya apa-apa, Bar. Yang bener, Om. Gue kagak mau lagi jadi parasit, Bar. Gue pengen hidup sebagai Jamal yang apa adanya. Yang lebih keren daripada Vino Bastian. Iya, tapi... Gitarnya kayunya kebagusan. Hah? Iya. Masa sih? Ini kayunya. Kayu mahal. Kagak cocok. Lah, woi. Bagus nih. Bagaimana sekarang? Nah, mantap. Dari ujung rambut sampai ujung kaki udah pol deh. Yeah. Kayak ada bagus-bagus deh. Ya udah kalau gitu. Ayo jalan dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ke dulu. Ye. Yeah. Pada kemana lagi? Cing nyariin Bolela ya?
Pak Lela belum balik. Kagak. Ayah nyariin Babe lu, Ade. Yah, Babe juga belum balik. Terus kagak tahu kemana. Gitu ya. Ya udah, ayah permisi aja. Ntar ayah kemari lagi. Iya, Cing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Lebar, dia ngapain di sono? Lo Jess, Bang Jamal ngapain pakai baju beginian? Salah ngambil jemuran ya? Bukan Jess, ayo dandan beginian demi pok lo. Ayo bertekad jadi orang termiskin di dunia supaya perbedaan gue dan Nur Lele semakin tipis. Oh gitu. Bang Jamal bisa gue kerjain nih. Cinta abang ke Polela itu dalam banget ya. Begitulah Jis. Cinta ayah ke Nur Lele sangat dalam, melebihi dalamnya lautan. Ayah rela melakukan apa aja demi Nur Lele Jis. Tapi ya bang, Polela itu orangnya kagak gampang ketipu. Apalagi kalau cuma modal baju rombeng doangan. Polela kagak bakalan kepengaruh. Abang harus melakukan pendalaman sebagai orang miskin. Gimana caranya, Jis? Entar. Jadi abang harus pura-pura jadi tukang minta-minta. Jadi abang bisa sekalian ngerasain hidup susah. Nah, kalau orang-orang pada ngasih duit ke abang, berarti Bang Jamal udah berhasil. Oke lah kalau begitu. Ya udah. Jadi kapan kita latihannya? Sekarang. Bentar ya. Aji sambil perlengkapannya dulu. Abang tunggu bentaran sini. Oh, Din. Kita harus pakai cara apa lagi ya buat misen si Lela Masih Akbar? Iya, Njar. Semua cara udah kita lakuin. Tapi ada satu cara lagi yang belum kita lakuin. Kita kudu ngomong langsung sama si Akbar. Man to man. Gue setuju. Tapi gue kagak tahu man to man itu apaan. Bemo, udah lu kagak usah ikut mikir. Deh. Udin! La ilaha illallah, Din! Lu gue cariin dari semalam kemana? Di rumah siapa lo tidur? Ayo tidur di rumahnya Eko, Mak. Pokoknya Udin kagak mau pulang kalau tetap dijodohin sama cewek bajen tuh. Bajai. Muka lo juga kayak Bemo. Din, gua nyariin calon bini lo yang baik. Nanti juga kalau udah nikah, lu cinta, lu sayang sama dia. Pokoknya kagak mau. Udin maunya nikah sama Lela. Ya Allah, ya Rasulullah, Udin. Lela lagi disebutin. Din, lu kalau nikah sama Lela, sama juga Punuk merindukan onta. Bener mak lu, Din. Sampai kapanpun lu gak bisa dapetin Lela. Ngamuke lu aja ringsek, emak ya? Iya, emang. Bener tuh kata Eko. Lu pan tahu saingan lu siapa. Gue mak Eko. Lu juga pan tahu gue tuh siapa. Gue ini mantan cover boy sama orang terganteng seantero kampung nih. Pokoknya kagak mau. Mati, gua udah mati nih. Iya, Din, walang lu, mau dikutuk di batu, ya Mak ya. Pokoknya Udin kagak mau. Udin bakal kabur kalau Mak tetap maksa. Mau kabur kemana lu? Mana kaburnya? Anjar Meko. Kagak. Din, mendingan lu kagak usah kabur dah. Iya, lu mendingan jangan kabur. Lagi juga kalau ketemu Tansi Udin, ya kalau malam tidurnya, ngilernya seember kalau tidur. Udah, Mak. Nggak usah dipaksa, si Udin kawin. Kalau emang jodohnya, entah juga balik ke dia. Oh, begitu? Iya, Mak.
Ma bukan cuma ngikutin Udin, Ma juga udah bantuin kita. Ida, terima kasih dah. Maksud gue makanya si Udin gue mau kawinin supaya dia jinak di rumah. Ntar biar ayah nasihatin dulu ya. Sekarang ayah pamit dulu ya, kita nasihatin Udin. Ya, syukur ya Tong ya, makasih ya. Ayo Din, sini lo. Dibayar lo. Bagaimana Udin sih sama orang tua ngelawan mulu? Jangan ugal-ugalan lo. Ma, ya, Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Ma, lo Din, gue kagak sepan dulu. Iya. Ayah nasihatin. Iya. Assalamualaikum. Bayarin ya Ma, Assalamualaikum. Bayarin? Wah jelek buntutnya lo. Apaan tuh Jis? Masa ngemis pakai peralatan kayak gitu? Udah bang, pakai aja. Ini peralatan pengemis model baru. Sekarang abang cepat duduk. Abang pakai ini nih, kacamata. Abang kudu pakai ini di lehernya abang. Aji yakin, pasti orang-orang bakal kasihan sama abang. Eh, jangan dilihat, ya. Lihat sini. Selamat berjuang ya bang. Makasih ya Jis. Sip. Maafin gue ya Jis. Ternyata selama ini Ayo udah salah ngenilai lo. Lo orangnya baik banget Jis. Tolong pak. Jang. Cing. Bokap. Nyokap. Tolong pak. Cang, Cing. Aduh, kasihan amat nih orang. Ini buat kamu. Tolong. Amat ini. Nih, buat bapak nih. Bokap, nyokap. Wih! Aduh, Bil. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Ternyata Ayib sebakat jadi remis. Hah? Oh, jadi ternyata lo nipu kita-kita ya? Hah? Hey, bu, sini bu, cepet bu. Oh, lihat kelakuannya, ternyata dia nipu kita, pakai pura-pura buta lagi. Siapa yang pura-pura buta? Olah, orang saya cuma latihan jadi orang termiskin di dunia kok. Alah, alasan pakai pura-pura buta. Nih, lihat nih, apa ini? Baca, baca. Dasar penipu. Nih, siapa yang lulus ini ya? Udah bu, nggak usah pakai alasan lagi. Kita hajar aja dia, biar tahu rasa. Hajar bu, cepet bu, hajar bu, hajar bu, hajar bu, hajar bu. Kamu ini penipu, hajar aja terus bu. Lumayan, dapat diskon dari si Uni. Bakal apa ya? Bakal beli minyak gosok dah di warung. Iya benar. Itu duit, ya ditebang. Dia pakai kabur lagi itu duit. Ya elah. Perut gua kok sakit lagi ya? Padahal gua udah minum obat tadi. Ya elah. Apa nih? Hah? Apa nih? Apa? Duit. Lumayan buat beli kacang, buat nemenin begadang. Sering-sering aja begini. Tambel, balikin duit gue. Dia lagi. Ngapain lo kemari? Mau nemuin gue ya? Iya. Aja orang duit gue boleh nemu. Ya ampun, itu duit belanjaan gue dari si Uni kembalian. Kebawa angin terbang sini duit gue. Kakak, enak aja lu ngaku. Duit kalau udah terlepas ya, ketangkap sama orang, dia berhak nyimpen, tau kagak lu? Itu suaranya aja ya. Kakak, enak aja. Aku pergi. Oke. Apaan lu? Enggak ya. Enak aja. Enggak enak aja aku lu. Aduh. Syukurin, ketabrak gerobak. Syukurin, ketulah lu dari gue, ye. Mau ayah bantuin, bang. Dasar lo, lenong ceker remeh. Pinggang gue sakit, tau gak lo? Syukurin. Duit. Datang ke gue lagi. Emang lu tuh memang rezekinya gue. Gue bilang juga. Awas lo. Bang, mau bang duitnya. Kasian ya bang ya, syukurin ya bang ya. Syukurin. Kagak usah. Lu tambah nyebelin gua aja lu. Jalan sembarangan aja lu, nabrak orang. Jangkrik. Lo dikerjain sama si Ajis.
Pokoknya gua kagak bakal berhenti untuk meyakinkan lo, Lele. Kalau gua bisa menjadi orang termiskin di dunia. Siapa tahu kita berjodoh. Pokoknya kita kudu bikin tuh bocah jauh dari Lela. Kalau kagak, kita kudu kasih pelajaran sama tuh bocah. Setuju? Setuju. Kok suara lu jauh benar? Lu berdua ngapain pada di sono? Kita di mari buat dukung lu, ya. Yeah. Kita di sini dukung sama doa ya. Ye, yeah. Al-Fatihah. Ngike gile lu. Lu pikir gua udah mau lewat tuh kirimin Al-Fatihah? Saraf dua lu, eh. Bilang aja lu takut, Pan. Tapi enggak apa-apa. Biar Lela tahu siapa yang lebih pantas buat dia. Ah, sembarangan lu kalau ngomong kok. Gua di mari itu buat jaga-jaga biar kagak kena tabok. Lagian gua harus ngejaga ketampanan gua, kekecehan gua. Itu tuh buat masa depan gua sama Lela. Kalau gue lupa mau ngomong apa. Pokoknya si Lela buat gue. Eh, boneka santet. Di mana-mana yang paling berani itu yang lebih pantas dapetin Lela. Ngerti? Kagak bisa. Enak aja lo. Enak kah lu sekate-kate kalau ngomong. Lu diem aja dong, yang pasti dipilih itu gua. Wah, siapa yang bilang? Nih gua yang pasti dipilih. Santara kamu juga tahu siapa yang ganteng. Udah. Lu berdua diem aja. Yang pasti, gue pasti dipilih sebagai cucu atu-atunya Marodia. Lu dipilih apa? Dipilih calon RT? Udah deh, diem aja. Eh, maaf nih. Lagi pada ngapain? Udah lu diem dulu, kita gak ada yang udah isi. Iya, yeah, berisik lu, diem. Kalau mau, kita dugamreng, gimana? Eh, tapi ngapain depan rumah gue? Udah biarin aja, kita numpang gamreng. Ayo deh. Ayo, siapa yang menang kita dukung. Oke. Okay. Om Pimpa, Leong Gamreng. Lu ngikutin sih? Enak aja lu, ngikutin-ngikutin. Ayo lagi. Om Pimpa, Leong Gamreng. Wah, gue yang menang. Iya, selamat Akbar ya. Iya. Lu dapetin Lela, selamat ya. Makasih, Din. Entaran dah. Ini sebenarnya yang bego siapa sih? Din, Akbar kan saingan kita, ngapain lu belain? Kita kan udah janji, siapa yang menang yang dapetin Lela. Lah kalau misalkan Akbar dapet Lela, lu mau? Lu rela? Gimana? Ah, yaudah, diurusin aja masalahnya. Iya, bentar ya, Bar. Tuh, lu ngapain begitu-gitu lu ngoda Akbar, hah? Bukan, kita pas suruh dia diem. Ya, kalau begitu benar. Bar, intinya lu yang salah. Lu ngapain ikutin ini kompetisi kita dapetin Lela? Jadi, gua yang salah? Iya, lu yang salah. Ma! Lu bertiga lagi ya? Hah? Mau ngapain lu di rumah orang baru? Mau ngerampok lu? Wah, lu malak ya? Kagak tuh, kita mau mijitin. Akbar kan tetangga baru kita. Kita mau ngobrol baik-baik, barangkali dia butuh bantuan ya. Barangkali lu butuh bantuan apa? Kalau apa-apa bilang aja sama kita-kita yang kita bantu. Gitu. Beneran, Bar? Iya. Bener kan, Bar? Oh, dia bangun-bangun. Ya udah, Bar. Kalau begitu kita pamit dulu ya, Bar. Kalau ada apa-apa, udah. Iya, bilang aja kita bantu, ya. Assalamualaikum, Bar. Bye-bye, ya. Gak usah sungkan-sungkan, ya. Minta bantuannya. Iya, Sam. Iya. Sok-sok apa, sok akrab, lo. Iya, Bar. Bar, bincang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik, Tun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu kagak dipapain kan, Bar? Kagak, Ton. Tadi pas gue balik, Pan, mereka lagi Om Bimpa tuh, gambreng buat dapetin si Lela. Gue menang! Wih, deh! Selamat, Bar! Wah, enak banget, deh! Makasih, Ton, deh! Yeay! Muka langgal! Tunggu, pergi, kagak! Kagak deh, mesti dinas biasa. Yaudah, deh! Hati, deh! Yaudah, deh! Assalamualaikum! Yuk! Selamat, deh! Yeay! Audisi apa? Kan dapet temen si Lela? Bodoh, ah! Bang Jamal, kok gayanya gini amat, Bang? Oh, Silvi tahu nih. Pasti ini tren baru ya, Bang? Gue udah kehilangan segalanya, Bi. Gue jatuh miskin. Tapi tetap keren. What? Kenapa, Bang? Ada apa? Why? Sudahlah, Bi. Kagak perlu lu tahu alasannya. Yang penting, sekarang lu cari aja cowok lain. Meskipun kakak sekeren gue, tapi gue yakin, lu pasti mendapatkannya.
Bang Jamal, Bang Jamal kagak boleh ngomong seperti itu, Bang. Cinta Silvi buat abang ini sejati, Bang. Bagai bumi dan matahari. Sekalipun, walaupun, dan meskipun abang jatuh miskin, Silvi tetap akan mengejar cintanya Bang Jamal. Tapi, gue latanya buat Nulele. Kenapa ya nyangkut dia, ya? Kabur aja deh. Lari! Bang! Bang Jamal! Lega deh perut gue. Aduh. Ada apa aja sama si Ajis? Mendingan gue menghindar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Jak. Kebeneran nih, gue ketemu lo di mari. Gue barusan ngobrol sama si Ajis, Jak. Katanya lo kagak bisa ngaji, iya? Siapa bilang, Ji? Ah, Haji sih dengerin, bisa. Bisa sih, tapi kalau pakai bahasa Indonesianya. Babe tuh buta huruf Arab, bedain alif bata aja kagak bisa. Oke, Jak. Begini aja, ntar malam nih kebeneran di masjid ada pengajian. Sekalian ngajarin orang yang belum bisa ngaji. Lo datang ya? Aduh Ji, kebeneran ntar malam tuh Pak, saya ada... ada acara kok. Palingan juga ngeronda jagain Polela. Nah, berarti lo bisa dong. Udah, ntar malam lo gue tunggu ya, Jak. Iya Ji, iya iya. Mas, lo bikin surat. Masih nulis di atas karton lagi. Itu papaku. Siapa ini? Si Jamal mau jadi orang miskin. Susah amat sih tinggal ngomong gue suka sama lo. Nanya mau kagak jadi calon bini. Ribet tiba-tiba ngomong gitu doangan. Gampang. Lah, lo mau kagak jadi calon bini gue? Atau... lo mau pan jadi calon bini gue? Itu doangan. Heran gue. Madi kipe. Ini pasti si Madesu nih. Jangan-jangan emaknya nyariin gue. Dia jadi mata-mata tuh. Begitu tahu gue kagak ada, si Madesu datang kemari, terus juga deketin si Lela. Hei, ada bontong! Awas lu ya! Woi! Oh, oh. Dimana lu? Tunjukin! Muka sama seluruh anggota badan lu! Ayo! Kalau ada gua giling baru nyawa lu! Siapa yang mau digiling, Be? Ah, udah dah! Lu kagak usah ikut campur! Biar gua cari tuh yang masuk ke dalam sini. Barusan dia ngomong, berani-beraninya mau ngelamar lo. Hah? Lo mau ngumpet di mana? Hah? Sini tadi suaranya. Sini kali ini. Sini kali dia ngumpetnya. Babe cari siapa? Kayaknya suaranya dari sekitar lo lah. Siapa? Buset deh, Babe. Yang dari tadi ngomong tuh Lela, Be. Begini pan bunyi suaranya. Masya Allah. Hampir aja jantung Babe copot. Ngapain sih lu pakai niru-niru suara kayak begitu? Pakai mau ngelamar segala lagi? Ya penasaran aja, Be. Gimana rasanya kalau dilamar? Ngapain lu pakai penasaran kayak begitu? Biar tahu jawabannya apa. Kalau tiba-tiba ada yang ngelamar jadi calon bininya. Apaan dah udah? Ah udah. Lah mau ke atas, mau ke kamar, mau beberes, nyiapin makan ya. Ye. Siapa, yang berani mau ngelamar anak gue? Pokoknya gua mau perketat penjagaan 4x24 jam. Siapa tahu?
Maaf. Gitar lu kenapa jadi mengkeret gitu, Ma? Jamal tuker semua punya orang lain, Pi. Pan Jamal udah bertekad jadi orang termiskin di dunia. Makanya Jamal naruh surat buat Papi di Ono. Terus terang aja, Ma. Surat lu itu bikin Papi... Papi ngerasa apa, Pi? Justru Papi jadi bangga ngebaca surat lo. Karena lo mau jadi orang miskin. Itu artinya kehidupan kita jadi jauh lebih hemat. Mantap. Eh, Ma. Kalau lo mau jadi orang miskin, kita cukup makan dua kali sehari aja, Ma. Ya kan? Dan lagi, lo gak usah ganti-ganti baju. Lo pakai aja baju yang ini, minggu depan baru ganti. Itu artinya, air sama sabun cuci kita akan jauh lebih hemat. Papi kagum sama ide lo. Ciamik, ciamik, yahut. Dasar papi pelit. Yaudah, gue kagak bakal nyerah. Gue akan tetap menjadi orang termiskin di dunia. Mana ya, Lela? Ada abang nih. Lela, abang. Anak abang. Juga. Abang ganteng lah. Anak abang. Ngapain lu, Pak? Masya Allah, Cang Rojak. Kagak ada tongkrongan lain apa selain di situ? Udah, lu jangan ngomong macam-macam lo. Eh, lu mau ngapain di sini? Hah? Mau ngelamar anak gue? Hah? Ya, bukannya gitu, Cang. Aipan cuma mau ngintipin Lela aja, Cang. Biasanya kan ada itu, dia muter antena itu, Cang. Ambil burung dara. Ayo, Jak. Mau aja ngelamar Lela. Emang ente mau jadi mentua ayo, Jak? Ini lagi nih, aki-aki. Eh! Lu sadar nih, muka lu udah keriput, gigi lu udah tinggal berapa biji, mau ngelamar anak gue. Lu semua cari gara-gara apa ibu gue, ya? Bubar kaki lu, bubar kaki lu, hah? Udah aki-aki, udah giginya tinggal berapa, masih mau ngelamar anak gue. Apa lihat-lihat? Gimana caranya ya, gue bisa dapetin hati si Lela? Gua kudu bikin ide yang unik terus agak biasa supaya gua antul lebih kelihatan menonjol di depan Lela dibanding yang lain. Tapi bagaimana caranya? Gua dapat ide. Gua bikin spanduk aja tuh yang gede terus keren buat ngungkapin perasaan gue sama Lela. Gue yakin banget dah, kalau spanduknya gede terus keren, Lela bakal baca terus ngeliat sikap gue yang romantis. Emang cerdas gue dah. Untung si Bema masih tidur. Yakin banget nih, gak denger ide gue. Gue beli peralatan lu deh. Pelanggan lu tuh pasti banyak banget. Ntar kalau orang beli semangkok, bisa lo kasih 2 mangkok. Terus kalau misalnya lo jual cendol, ntar bisa lo kasih 2 gelas. Jangan pada semua! Udah balik, Bar. Modenya dari tadi. Nya dari mana? Nya habis dari warung, beli bumbu. Iya. Kenapa sih? Kayaknya lesu banget.
Kagak tahu nih ya kenapa. Ayah tuh kalau ketemu sama si Lela, bawanya susah banget mau ngungkapin perasaan. Aduh. Kalau begitu, lu tulis surat aja sama dia. Surat? Iya, lu tulis surat yang bagus, ungkapin dah perasaan lu sama dia. Kasihin dah ke si Lela, aman pan? Yaudah ntar ya coba deh nya. Ih, dicoba. Kata kue. Dibikin suratnya, ye? Ya, iya, dicoba-coba waktu maksudnya dibikin. Beneran lo, bikin lo. Cepetan lo kasihin sama dia, suratnya yang bagus, ya? Kertasnya yang wangi. Bener. Awas kalau gak dibikin. Tapi emang gak ada salahnya sih gue bikin. Siapa tahu kita berjodoh. Itu Pak, kalian bikin gorengnya banyak amat. Insya Allah, banyak banget ya gue bikinnya. Boleh lagi kesel ya? Biasanya Pan, Polela bikin makanan banyak kalau lagi bete. Kagak kesel gue. Kagak bete, kagak gondok. Kalau kagak, kenapa kelihatannya begitu? Udah deh, kok gue sebenernya nanya-nanya. Bagi-bagiin dulu dah. Biar kagak mubazir. Ya. Lela kenapa? Jangan-jangan ada hubungan ya Bang Akbar. Ada yang mau gorengan kagak? Mau lah, mau lah. Mau dong lah, aduh lah. Iya, iya. Abisin dah. Kasih lah ya. Iya. Kasih lah. Ayo tinggal ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah banget sih nulis surat. Kayaknya gue harus lebih sopan deh. Iya, iya. Kepada yang terhormat Nur Lela binti Rojak, adapun maksud dari surat ini, Aye bermaksud dengan segala kerendahan hati Kenapa ya gue jadi kayak mau ngelamar kerjaan begini? Aduh. Kayaknya gue harus lebih romantis lagi nih. Kepada Adinda Nurlela. Lela, cinta gue ame lo bagaikan aliran listrik. Deg-degan nih gue. Aliran listrik yang kenceng banget, kagak pernah padam. Walaupun belum bayar iuran. Kenapa jadi lebay begini lo, Bar? Susah bener sih bikin surat. Emang hebat tuh yang bikin pidato kenegaraan nih. Bisa bikin apa? Rakyat terenyuh gitu. Padahal juga bokeh kadang-kadang. Rakyatnya juga dibohongin mulu. Mana sekarang juga pemimpinnya juga demen curhat lagi. Dia kan jago tuh curhat sekarang tuh, presiden. Gue harus keluar nih. Kalau kagak gue bisa mati kejengkang di sini nih. Ntar gue terusin lagi deh. Hey,
Lo kagak ada kapok-kapoknya lo pada ya? Eh, ini gorengan gue sita nih. Pada yang udah beli kan kagak bisa dibalikin, Jak. Iya, Cang. Iya, Cang. Kagak pake. Eh, kalau lo mau, lo beli nih, atunya 4.000. Eh, Cang, maaf amat. Kalian aja satunya 10.000. Iya. Udah, kalau gitu 10.000. Kalau mau, kalau kagak gue bawa nih. Bentar aja, ayo mau nyari udara segar dulu, sumpah kayak di dalam. Nyak, lu diam di kamar. Kalau pengen yang segar-segar, buka aja tuh jendela. Buset dah. Nyak, ayo tuh udah berjam-jam di kamar, udah sumpah pikiran ini udah bingung tuh mau nulis apain lagi. Lakinya ngapain sih? Motong-motong daunan di situ, ngalangin pintu aja. Lu kagak boleh keluar rumah sebelum surat cinta lu jadi. Nyak, ayo udah berjam-jam ngerekam di kamar. Otak ayo udah mumet nih, mau nulis apain lagi, ayo juga udah bingung. Lakinya ngapain sih? No, motong-motong daunan di pintu, ngalangin aja. Biarin. Lu tuh gimana sih? Lu bikin skripsi sampai lu jadi sarjana bisa. Bikin surat cinta selembar aja lu kagak bisa. Ya kan itu kasusnya bedanya. Nah, sama aja. Sana masuk. Sana. Ih, kagak. Lu ini anak bandel banget ya. Tega banget sih sinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak suaranya Lela. Lela. Jangan Lela dateng lagi. Nyak. Dari mana, La? Dari rumahnya. Ini Ai bawain gorengan. Tadi Ai bikin kebanyakan, Nyak. Duh, ngerepotin. Wangi bener, La. Kan belum dicium, Nyak. Ah, buatan rumah pasti wangi dah. Si Akbar ada di dalam. Mau ngomong sama dia? Ngapain bubur aja?